Halo teman-teman pengajar BIPA atau calon pengajar BIPA dimanapun kalian berada. Apa kabar? Hari ini di video kali ini saya ingin membahas satu topik yang mungkin kalian perlukan informasinya pada saat ini. Yaitu apa? Yaitu apa sih yang harus dipersiapkan oleh seorang pengajar BIPA ketika akan mengajar di luar negeri? Apa saja persiapannya? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai. Oke, kalau begitu kita mulai dengan poin pertama, yaitu yang berkenaan dengan pengajaran BIPA. Apa yang perlu dipersiapkan? Ya, yang perlu dipersiapkan ada dua hal umum. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi pengajar itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan keterampilan mengajarkan bahasa asing. Ini juga pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Kemudian juga tentang pengetahuan bahasa Indonesia atau linguistik yang berkenaan dengan bahasa Indonesia, tentu saja itu modal utama ya yang akan diajarkan nantinya. Dan berikutnya juga adalah pengetahuan mengenai budaya Indonesia atau wawasan tentang keindonesiaan begitu. Dan kalau teman-teman juga punya kompetensi berbahasa asing lainnya, ya bisa bahasa Inggris minimal atau bahasa lain atau bahkan bahasa yang merupakan bahasa nasional atau bahasa pertama di negara tujuan, itu bagus banget ya, itu juga sangat penting. Tetapi kalau tidak, mungkin minimal bahasa Inggris misalnya ya. Itu yang berkaitan dengan kompetensi si pengajarnya itu sendiri. Tetapi yang berkaitan dengan hal yang berbentuk fisik ya, yaitu yang berkaitan dengan pengajaran, teman-teman bisa mempersiapkan hal-hal seperti media pembelajaran ya, atau juga seperti bahan-bahan ajar. Misalnya dari Indonesia, teman-teman bisa membawa buku-buku pelajaran atau buku-buku BIPA, pengajaran BIPA ya. Kemudian juga mungkin buku referensi lainnya, misalnya buku tentang tata bahasa atau buku-buku tentang Indonesia, begitu secara umum. Itu juga bisa teman-teman bawa, asalkan kopernya tidak overload ya. Atau juga bisa membawa atau menyiapkan seperti realia atau bahan-bahan ajar autentik. Misalnya teman-teman bisa membawa makanan kemasan dari Indonesia misalnya, sehingga nanti di kelas bisa dibaca nih kemasan makanan itu apa saja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat makanan tersebut misalnya. Itu kan bisa jadi bahan ajar juga, selain makanannya juga bisa dicicipi oleh mereka ya. Atau misalnya obat-obatan, itu juga kan bahan ajar yang autentik ya, teman-teman bisa bawa dari Indonesia ya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya autentik yang akan sulit untuk diperoleh di negara tujuan, itu kalau bisa dibawa. Atau juga yang biasanya bisa digunakan, ini masih berkaitan dengan bahan autentik tadi ya. Misalnya pakaian tradisional Indonesia, misalnya bisa batik atau pakaian tradisional dari suku tertentu. Misalnya kalau teman-teman orang Sulawesi bisa pakai atau bisa membawa pakaian tradisional dari Sulawesi misalnya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya. Jadi hal-hal itu selama itu memungkinkan untuk dibawa dan juga tidak ini ya, tidak apa namanya bertentangan dengan peraturan di negara tertentu. Misalnya kalau di Australia, kalau kita pergi ke Australia itu kan agak sulit untuk membawa barang-barang yang terbuat dari bambu. Misalnya teman-teman mau membawa angklung misalnya ya, itu akan agak sulit, harus menjalani masa karantina si benda-benda tersebut ya. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan ya. Tapi kalau bisa dibawa, bagus banget, karena akan bisa dipergunakan nantinya di kelas di negara tujuan ya. Juga kalau teman-teman mempunyai keterampilan seperti menari tarian tradisional Indonesia atau misalnya bermain alat musik tradisional seperti tadi angklung, misalnya kecapi misalnya, itu juga bagus kalau teman-teman bisa sekalian bawa alat musiknya tadi ya, kalau tidak memberatkan gitu, itu juga bagus ya. Jadi pokoknya hal-hal yang nantinya akan mendukung mendukung proses pengajaran teman-teman, pengajaran BIPA selama teman-teman ditugaskan di luar negeri itu. Kalau memang teman-teman bisa membawanya, itu akan lebih baik. Tetapi
asal tidak memberatkan teman-teman, seperti itu. Tapi juga cek ya di negara tersebut atau di lembaga tersebut ada atau tidak, begitu. Kalau sudah ada, nggak perlu dibawa, begitu. Karena ini pengalaman saya pribadi ya, ketika saya ditugaskan di Australia dulu, saya berpikir, oh di sana pasti tidak ada apa ya, waktu itu saya bawa apa ya. Pokoknya seperti flashcard yang ada tulisan bahasa Indonesianya, dan lain sebagainya ya, atau poster-poster begitu, poster-poster seperti gambar-gambar hewan dengan tulisan bahasa Indonesia misalnya. Dan ketika saya datang ke sekolah itu, rupanya lengkap banget, bahkan sampai gayung juga di ada di kelas itu ya, atau di sekolah itu. Miniatur-miniatur rumah tradisional juga ada begitu rupanya ya. Jadi sebaiknya cek dulu, hubungi orang yang ada di lembaga tersebut, tanya apakah di sana sudah ada atau belum, atau perlu tidak dibawa begitu, supaya nanti tidak mubazir ketika sudah tiba di sana. Nah, selanjutnya kita bergeser ke poin berikutnya ya, yaitu yang berkenaan dengan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Tentu saja seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa kalau kita mau keluar negeri, tentu saja harus menyiapkan atau memiliki paspor dan menyiapkan visa, atau harus memiliki visa. Dan pengurusan visa ini macam-macam ya di setiap negara, atau tergantung dari tipe penugasan teman-teman ini. Apakah teman-teman ini dikirim oleh lembaga yang ada di Indonesia, oleh KBRI, atau di sananya berapa lama, di sananya tugasnya apa aja selain mengajar, dan lain sebagainya. Dan tentu saja di setiap negara juga punya jenis-jenis visa yang spesifik, yang kadang-kadang berbeda antara satu negara dengan negara lain ya. Jadi itu teman-teman harus jeli melihat kira-kira penugasan teman-teman ini masuk ke dalam kategori jenis visa yang seperti apa begitu ya. Cari informasi itu di situs-situs resmi dari negara yang menjadi negara tujuan teman-teman nanti. Situs resmi milik pemerintah yang berkenaan dengan pengajuan visa. Itu yang harus teman-teman cek terlebih dahulu. Nah, nanti tentu saja ketika pengurusannya, teman-teman bisa meminta bantuan lembaga tempat teman-teman ditugaskan nantinya untuk membuat invitation letter ya, atau surat undangan untuk mengajar di sana. Dan nanti surat itu yang akan menjadi syarat utama ketika nanti teman-teman mengajukan visa. Dan berikutnya tentang asuransi kesehatan. Ini biasanya juga menjadi persyaratan pengajuan visa. Apalagi kalau teman-teman tinggal lebih dari 3 bulan di negara tujuan, teman-teman wajib tentu saja memiliki asuransi kesehatan. Dan ini juga macam-macam ya, di setiap negara biasanya mereka punya jenis asuransi yang direkomendasikan mereka kepada siapapun yang akan masuk ke negara tersebut. Dan untuk yang berkaitan dengan situasi pandemi saat ini, teman-teman sepertinya juga harus menyiapkan sertifikat vaksin. Meskipun sekarang masih banyak negara yang masih menutup diri atau belum menerima orang asing untuk masuk ke negaranya, tetapi siapa tahu teman-teman ditugaskan ke negara yang sudah menerima orang asing masuk ke negaranya, tetapi syaratnya harus menunjukkan sertifikat vaksin, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman juga perlu menyiapkan dokumen yang berkenaan dengan bukti bahwa teman-teman sudah mendapatkan vaksin COVID-19, oke? Ya, sekarang kita berlanjut ke pembahasan tentang apa sih yang harus dipersiapkan di periode atau untuk menghadapi periode awal teman-teman tinggal di negara tujuan. Misalnya katakanlah 2 minggu atau seminggu lagi mau datang ke atau mau terbang ke negara tersebut, apa saja yang harus dilakukan ya. Yang pertama yang harus selalu dilakukan adalah berkoordinasi dengan narahubung yang ada di lembaga tempat teman-teman nanti ditugaskan. Dan yang juga harus dilakukan oleh teman-teman sebelum tiba di sana adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya atau sedetail mungkin tentang sistem pengajaran BIPA yang ada di lembaga tersebut. Apakah program BIPA-nya memang sudah ada atau baru akan ada ketika teman-teman ditugaskan ke sana? Artinya teman-teman menjadi pengajar pertama begitu di sana. Apakah sudah punya kurikulumnya? Apakah sudah punya silabusnya? Apakah sudah punya bahan ajarnya? Kalau misalnya sudah ada,
Teman-teman sebaiknya meminta atau sebaiknya teman-teman minta mereka atau pihak dari lembaga tersebut memberikan kepada teman-teman informasi terkait dengan silabus dan lain sebagainya itu, sehingga teman-teman bisa membaca dan mempelajari seperti apa dan bisa nanti mempersiapkan apa yang kira-kira nantinya akan teman-teman lakukan ketika nanti mulai mengajar, seperti itu ya. Kemudian juga yang penting adalah mencari informasi tentang tempat tinggal. Ini sebaiknya dilakukan sebelum teman-teman tiba di sana. Meskipun teman-teman misalnya sudah akan dibantu di sana, tetapi alangkah lebih baiknya teman-teman pun terlibat dalam proses mencari informasi tentang tinggalnya nanti akan di mana begitu. Apakah teman-teman harus mencari sendiri atau nanti akan ada pihak yang mencarikan? Nah, itu yang harus teman-teman cari tahu. Jangan sampai nanti ketika teman-teman tiba di sana, teman-teman kebingungan nih nanti mau tinggal di mana begitu. Juga penting sekali mencari informasi tentang sistem transportasi yang ada di sana, apalagi yang berkaitan atau jalur-jalur nanti ketika teman-teman tiba itu. Teman-teman tiba di bandara apa, dari bandara itu naik apa ke kota tempat ditugaskan, dan dari titik itu nanti harus nyambung pakai alat transportasi lain atau tidak begitu. Berapa harganya, berapa harga ongkosnya begitu ya. Bagaimana cara mendapatkan tiketnya dan lain sebagainya itu sebaiknya teman-teman mencari informasi tentang hal tersebut supaya tidak kaget begitu ya. Ingat, ketika teman-teman baru tiba di satu tempat yang baru, asing begitu, maka dicampur dengan rasa lelah selama perjalanan itu akan sangat memungkinkan teman-teman merasa mudah panik begitu ya, atau setidaknya bingung begitu, karena segalanya baru, apalagi kalau teman-teman baru pertama kali pergi ke negara tersebut, dan sebaiknya teman-teman mengisi diri sendiri dengan informasi sebanyak mungkin tentang hal yang nantinya akan dibutuhkan begitu. Juga hal lainnya yang perlu teman-teman ketahui, misalnya di sana provider yang digunakan untuk nantinya handphone teman-teman selama di sana apa aja sih begitu. Nama bank yang ada di sana itu apa aja sih, teman-teman nanti kan perlu mengetahui hal tersebut untuk nanti ketika di negara tersebut teman-teman memiliki rekening bank misalnya. Dan yang biasanya saya lakukan juga adalah membuka Google Map ya, untuk melihat peta di kota atau di tempat yang nantinya saya ditugaskan begitu. Misalnya saya sudah dapat nih alamat rumah tempat tinggal saya nanti di sana, misalnya saya sudah punya ini ya, sudah memesan tempat tinggal di sana, misalnya apartemen atau flat begitu ya. Nah, dari situ tuh biasanya saya ngecek itu dari titik tempat tinggal saya ke kampus itu berapa lama nih jalan kaki, terus lewat jalan mana aja nih, apa nama jalan-jalannya begitu ya. Itu saya biasanya pelajari dan saya catat begitu. Jadi ketika nanti saya sudah ada di negara tersebut, saya tinggal nyocokin, oh iya, di peta kan ini ya, kemarin itu lewat jalan ini, oh ini jalannya, berarti saya bisa lewat sini begitu ya. Jadi sebaiknya itu sudah kita sudah kita cari informasinya bahkan ketika kita belum sampai di sana, supaya lebih memudahkan ketika nanti benar-benar ada di negara tersebut ya. Juga penting sekali menyiapkan uang tunai dengan mata uang negara tujuan ya. Meskipun teman-teman punya kartu kredit misalnya yang bisa digunakan atau kartu debit yang bisa digunakan di negara tujuan, sebaiknya juga teman-teman pegang cash ya, atau pegang uang tunai, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan nanti atau mungkin dalam beberapa situasi itu lebih praktis menggunakan uang tunai begitu. Tetapi jangan terlalu banyak ya. Dan sebaiknya membawa dalam beberapa jenis atau dalam beberapa pecahan begitu. Jangan yang misalnya jangan cuma $100 begitu, tetapi ada $50 atau $20, $10 sampai yang sennya misalnya begitu. Jadi kalau ada kebutuhan nanti dalam perjalanan atau mungkin di minggu pertama teman-teman tinggal di sana, teman-teman punya stok uang cash, tetapi jangan terlalu banyak juga, karena nanti juga riskan ya kalau bawa-bawa uang dalam jumlah besar tunai begitu.
Juga perlu diperhatikan pakaian. Ini juga penting sekali ya. Di negara tujuan tersebut ada berapa musim sih begitu? Kalau misalnya negaranya 4 musim misalnya nih, teman-teman nanti akan tiba pada musim apa begitu? Apakah musim dingin misalnya? Kalau teman-teman tiba di sana pada musim dingin, otomatis teman-teman harus punya persediaan baju musim dingin gitu kan. Teman-teman misalnya berpikir, ah nanti mending beli aja lah di sana daripada menuhin koper misalnya. Ya bisa aja sih seperti itu, tetapi kalau memang lebih praktis ya. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar tiba di sana pada musim dingin, misalnya tentu saja teman-teman harus sudah menyiapkan, meskipun di Indonesia gerah misalnya. Tapi nanti di perjalanan pas tiba di sana, teman-teman akan sudah punya pakaian musim dingin yang bisa digunakan. Dan mungkin sediakanlah minimal ya dua setel begitu atau tiga untuk persiapan beberapa hari ke depannya. Siapa tahu teman-teman belum sempat atau belum menemukan toko untuk teman-teman bisa membeli baju musim dingin tersebut ya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan juga. Selain itu, teman-teman juga harus mengantisipasi mengalami gegar budaya. Ya, ini sangat mungkin dialami oleh kita ketika kita tinggal di satu negara, apalagi kita belum pernah ke negara tersebut pada sebelumnya ya. Jadi untuk mengatasi gegar budaya ini, baik itu gegar budaya di lingkungan tempat bekerja maupun di lingkungan tempat tinggal begitu ya, sebaiknya teman-teman sebelum tiba di negara tersebut, teman-teman juga membaca referensi atau literatur mengenai karakteristik orang-orang yang ada di negara tersebut. Misalnya budayanya seperti apa, pembawaannya seperti apa, karakternya bagaimana begitu ya. Sehingga kalaupun nanti teman-teman mengalami gegar budaya, teman-teman bisa mengantisipasinya, bisa menyiapkan mental begitu dan bisa mengukur nanti harus bersikap seperti apa dalam mengatasi atau dalam menghadapi situasi tersebut ya. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya ada poin-poin yang ingin teman-teman tambahkan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya, share juga, siapa tahu ada teman yang akan ditugaskan ke luar negeri dan mulai, aduh aku harus ngapain nih gitu. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti video-video berikutnya di kanal YouTube Elis Artiana. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.